pasukan pilihan Singapura. Semuanya bermula dari gerakan yang dilakukan oleh pasukan pilihan Singapura. Alexander Durick, pemain veteran untuk pasukan Singapura ini, perhatikan bagaimana dengan tenang saja menolak masuk gol pertama untuk pasukan Singapura, meletakkan pasukan Singapura selesa ketiga itu. Tetapi perhatikan pula bagaimana asakan bertali arus yang bolehlah saya katakan kerja keras Amri Yahya, Mahathir Yasuni, Porkidong, juga dengan beberapa lagi pemain lain menggandakan usaha dan akhirnya menjelma gol penyamaan yang dilakukan oleh pemain yang naik ke atas, iaitu Adam Griffiths, untuk setidak-tidaknya mengikat kedudukan bersama untuk tamat skor masa yang pertama. Tandukan yang dicantik menceriakan lebih 50,000 penonton-penonton yang berada di Stadium Shah Alam. Namun begitu, aksi di separuh masa yang kedua tambah sengit, tambah sengatnya lagi apabila Porkido kembali menetapkan The Red Giant Merah Kuning ini di depan. Hasil rempatan kencang di depan pintu gol untuk meletakkan Selangor selesa dengan kedudukan 2-1. Perhatikan bagaimana rempatan kaki kanan Porkido tidak-tidaknya mengubah kedudukan di babak separuh masa yang kedua. Tonggak utama, watak paling penting. Tetapi perhatikan bagaimana sepakan penalti yang diperolehi oleh pasukan pilihan Singapura dimanfaatkan dengan begitu sempurna sekali oleh Kamal Ramdhani untuk mengikat kembali kedudukan di Stadium Shah Alam untuk menjadikan kedudukan dua sama. Tetapi lob yang dilakukan oleh Porkidu setidak-tidaknya menceriakan kembali penyokong menyokong dan memastikan Piala Sultan Selangor kembali digenggam, kembali dipertahankan oleh pasukan pilihan Selangor.